노래한다. 지한 와히라! Mau, tapi ada yang nggak mau juga. Tangan aja. Oh, iya. Yeah. Terima kasih, terima kasih. Dia memang baik dari dulu sama saya, baik banget. Nggak sombong. Masih inget nggak waktu saya... Ingat. Saya ingin, saya mau tonton. Geli, malu aku malah kamu ngerti. Dengar dulu, pemirsa di sini. Saya tuh bangga sekali sama Mas Tukul sekarang sudah jadi orang. Ya, ya, masih ya. Anak ambar. Apa itu artinya? Anak yang gak jadi itu. Sekarang udah jadi orang, saya bangga banget sama Tukul. Nah, apalagi yang pernah inget sama saya apalagi coba dulu. Yang waktu saya masih culun itu malah... waktu sekarang saya... apa? Hmm? Nah, sekarang juga masih. Wah, wah. Ini kan ketolak sama dasi. Dasi hanya pakai dua, satu, dua ya. Enggak, dulu memang dari dulu dia enggak sombong, waktu saya masih katrok ya. Sekarang aja tetep ya. Menculun. Malah, aku tuh bangga loh satu frame sama dia sinetron mana di mana masih kan enggak. Oh ya, iya. Lo. Iya, ya 2005 lah ya. Oh, wow. Enggak. 96, Mas Jimmy Gideon? Iya, Mas Jimmy 96. Gideon. Ya, dia baik banget juga ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dia katanya keserempet busway juga. Wah, yang bener-bener. Kayak kamu coba. Wah, keserempet kok rendahan banget pakai bajet. ini kan masih ingat ya? Yang aku... Benar, ini sih bentar-bentar. Ini suatu kejadian yang menarik. Ini berarti nggak ingat waktu saya ini capek kan shooting. Break kan, saya tidur. Oh ya kan? Saya tidur, ya maaf nih, saya ngiler. Nah, waktu saya ngiler, nah ini waktu dia lagi take lah. Sekarang aku dibangunin sama unit Mas Tukul, sekarang jatahnya Mas Tukul untuk take. Oke, nah, bantalnya tak balikin, maksudnya biar dia bekasnya saya dia nggak tahu. Terus dia yang pakai dibalikin. Saya masih inget bintangnya dia Capricorn aja sampai apal. Masih Capricorn ini, kan? Ini, udah ganti. Ganti apa lagi sekarang? Apa sih sekarang Capricorn nih? Juga kan? Capricorn. Ya gimana? Nggak ceritain aja. Kenal Mas Tukul nih tahun 19... 6 lah, 7 lah. 96? Iya, abis gitu. Dulu ya, dulu dia tetap begini, tetap baik, tetap ramah. Cuman mungkin nasib ya Mas ya. Nasib. Hidup kok nasib. Nasib tidak akan berubah jika manusia tidak akan berubah. Yeah. Ya, makanya baca toh buku. Makanya, ntar dulu ini penting, ini penting. Makanya baca buku Time to Change. Waktu untuk berubah. Loh. Tapi dan, awet muda dia nggak berubah. Loh, awet muda. Wong lainnya udah meninggal semua. Oke. Mbak Jihan. Sekitar kenal Mas Tukul tahun berapa? 19... Jangan ditanya lagi, 96. Malah lupa loh dia nanti. Itu emang sudah tumbuh segitu, Mbak? Atau dulu lebih pendek? Tidak! Bentar, Mbak. Maksudnya tumbuh apanya nih? Hah? Kumisnya, kumisnya. Ngomong aja mulut gitu biar puas. Oke. Kembali ke lab. Pemirsa, sebelum saya ngobrol lebih lanjut, saya akan bacain dulu profilnya. Ya, ini di gulungan ini sebentar ya. Wait ya, sit ya. Nama Jihan Fahira. Keturunan Surabi alias Sunda Arabian. Wow. Surabi. Finalis Covergirl 1993. Artis favorit. Lama amat. 93. Oh iya, iya. Oh, 1993. Iya, 1993. Wah, culun banget nih. Wah, baru ketemu kok malah tambah katrok tuh kamu. Aduh, Jihan, kamu tuh baik banget. Artis favorit pemirsa tahun 2000, makanan favorit tempe. jangan salah, tempe itu sama. Bagus. Loh, jangan salah kalau kamu mengonsumsi tempe, wow, itu menghilangkan kanker dan sebagainya. Maksudnya kantong kering. Loh, tapi emang bener itu. Suka banget sama kelinci dan sebangsa Tukul. Loh.
bangsa tikus itu apa sih sebenarnya? Ya itu binatang itu. Ya kelinci ya berarti tikus berarti. Kalau bahasa batangnya bagudung ya. Oke, kembali ke laptop. Salalalalala. untuk Jian Faira. It Wah, looks... pakai bahasa Inggris. Halo, belajar dong. It looks like your life more beautiful. No, semenjak kehadiran Lana. Gimana rasanya menjadi seorang ibu? Itu hal ya. Tiduran situ. Gimana? Kok bawa menyan sih? Pep, kasih tahu, Pep. Kenapa mbak? Mbak kenapa? Bawa karbit, kamu nyium karbit. Eh, mbak, kasih tahu makanya Beb. Itu tuh jangan deket-deket, deketnya bisa meledak mbak. Saya bau ini gara-gara makan keluarganya Pepi. Ya jadi bau menyan kayak gini. Bau mulut kok bau menyan gitu. Alas dikit gak pede, aja. Gak pede kan? Dari dulu kalau ketemu dia tuh gak pernah pede saya. Habis menurut saya ini bintang film yang sangat manis sekali ya. Dia manis tapi enggak sombong. Yeah. Aku enggak bawa dompet, Mas. Enggak kayak Mas Tuko, aku enggak bawa dompet. Masa sih ya? Apa? Pikirannya itu. Masa orang enggak pernah bawa dompet itu gimana? Loh. Baru ngerti. Tell me. Telat mikir kamu. Ibarat komputer loading. Oke. Jawab dulu dong, ya. Ya biar jawab dulu. Apa sih pertanyaannya lupa? Setelah melahirkan punya anak Lana tuh kok masih keibuan gitu loh. Enak enggak jadi ibu? Oh, sangat-sangat nikmat tapi capek. Capeknya? Capek lah. Gantian karena... ya, habis anaknya bapaknya. Anaknya terus kan harus bapaknya kalau mau berangkat kerja mau pergi mau syuting maksudnya apanya sih? Undang kok bentar ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana saya akan ngobrol dengan orang yang paling manis belum di dunia. Belum dijawab udah.